Teman-teman, berjumpa kembali di channel Andi Sharp. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang cara edit video bagi pemula. Kali ini kita akan membahas tentang cara mengatur posisi awal dan posisi akhir dari sebuah gambar agar seperti zoom in atau zoom out atau kamera berjalan ya. Langsung saja kita pilih proyek baru di sini. Rasionya 16:9. Nah, di sini saya mau menggunakan 3 gambar saja. Masih gambar yang kemarin, kita pilih. Oke, itu 3 foto yang saya pilih. Ini fotonya. Nah, umpamanya 3 foto ini kita play, maka dia tampilannya akan diam saja ya. Nah, seperti itu, diam saja. Nah, oke, sekarang saya akan mengaturnya, yaitu dengan posisi awal, posisi akhirnya seperti bergerak. Jadi kita pilih fotonya, gambar sapi kita pilih. Lalu teman-teman pilih yang di tengah ini, di samping gunting. Nah, di situ ada posisi awal dan ada posisi akhir. Kita dulu pilih posisi awalnya. Kita misalkan kita zoom out, kita pilih seperti ini, kita zoomkan pada layar yang besar ini, seperti ini posisi awalnya, dan pilih posisi akhirnya seperti ini. Lalu kita checklistkan, kita tes. Nah, seperti ini. Jadi seperti kita sedang menggunakan kamera bergerak mundur. Lalu bisa diperpanjang. Pada bidangnya kita posisikan zoom in ya. Jadi pertama posisi awalnya seperti ini, posisi akhirnya kita klik. Lalu kita zoom seperti ini, lalu kita checklist, kita play. Nah, seperti itu. Jadi walaupun gambar seperti video. Lalu pada kerbau ini kita pilih posisi awalnya, kita nampakkan seperti ini. Lalu atur posisi akhirnya seperti ini, sesuai selera teman-teman saja. Kita checklist, apply. Nah, seperti itu. Nah, padahal yang kita gunakan adalah hanya foto saja sebenarnya. Kita apply ya, ketiga-tiganya kita tes. Nah, tampilannya seperti itu, 3 foto yang kita gunakan tadi. Nah, jadi fotonya seperti bergerak, zoom in zoom out, ataupun dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, itu terserah teman-teman, menurut selera teman-teman saja. Oke, baiklah teman-teman, itu tips pada video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.